Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan dengan jalsah ke-12. Indana kaf, huruf kaf maftuhah. Ka. 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 Naam. Jangan lupa untuk membuka al-fat, membuka mulut. Ka. 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 Baik. Huruf kaf makhrajnya adalah pangkal lidah atau aqsal lisan. Baik. Asfal qalilan min makhrajil qaf. Lebih di bawah dari makhraj qaf. Ya, makhraj qaf atau huruf qaf belum kita pelajari. 6. Kaf termasuk huruf yang keluar dari pangkal lisan, namun bukan yang paling pangkal. Sudah mendekati ke bagian tengah lidah. Nah, di antara sifat kaf adalah al-hams, keluar atau mengalir nafas bersamaan dengan terucapnya huruf ini. Tatkala kaf mutaharrikah berharokat, maka ada hams yang khafif, ada aliran nafas yang ringan. Ka. 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 Taib. Walaupun dia juga bersifat syiddah, ya. Ada i'timad yang kamil, ada tekanan yang sempurna pada makhraj kaf, sehingga tatkala kita mensukun, dan ini pelajarannya nanti insyaallah, maka akan kita dapati suara kaf ini terhenti ak, dan tidak bisa kita lanjutkan kecuali harus kita lepaskan dari makhrajnya dan kemudian kita berikan apa, berikan al-harakah atau hams ak hakan. Taib. Kemudian di antara sifat yang lainnya, istifal kaf adalah huruf mustafil atau termasuk huruf yang mustafilah. Baik. Ka. 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 Tha. Ro. Ka. Tha. Ro. Ka. Da. Ha. Ka. Da. Ha. Ka. Ba. Da. Ka. Ba. Da. Sa. Ka. Ta. Sa. Ka. Ta. La. Ka. A. La. Ka. A. Ka ja. Ka ja. Kha ka. Kha ka. Ra ka za. Ra ka za. A ba ta tha. A ba ta tha. Ja ha kha. Ja ha kha. Da za ra za. Da za ra za. Sa. Sa. Ka. Ka. Tayyib.